Hello, good morning YouTube. Sekarang jam menunjukkan pukul 7.30 pagi. Muka saya pun masih blur-blur ni sebab baru bangun. Yang lain masih tidur lagi, tengok. Kami tidur di luar saja. Memang kami enjoy habis malam semalam. Habis sampai malam semalam actually. Cuaca pada pagi ni sangat baik. Mari kita jalan-jalan dulu. Kami tidur di kemah semalam. Kemah saya. Ini kemah bos saya. Hai sayang, dah bangun ke? Baik. Bosku, dah sejuk ke? Kenapa kau separuh bogel ni bosku? Kau tahu kenapa? Because antara semua orang di sini, badan saya naturally hot. Wow. Itu antara benda yang paling bul**** nak dengar. Hey, hello. Morning. So, macam mana cuaca semalam? Okay, so far apa perasaan kamu sekarang? Malam tadi saya kena kacau lah dengan monyet. Tawa dia monyet tarik telur. Morning everyone. So today kita kat mana? Rumah kebun. Rumah kebun Hulu Langat. So tengok semua orang tengah tidur lagi. Tapi saya biasa morning person, segar bugar. Inilah saya nak tunjuk sikit ruang kita orang. Ini kawasan kita orang. Ini kemah-kemah, boleh pakat kemah lagi dalam 4-5 kemah. Itu tempat tidur saya, JR dengan Sumatera, pondok besar tu. So, itu dapur, ini pondok lah. Ini pondok boleh tidur dalam 5 orang. 5 orang boleh tidur sini. Ini dapur kita, 5 orang boleh tidur sini. Jangan silap. Tapi dapur kita tak berasap pagi ni. Kenapa tak berasap eh? Siap tak ada. Okey. So dapur ni dia menghadap sungai. Okey. So memang cantik lah babe. Kalau korang datang, korang datang sendiri lah tengok tempat ni. Memang cantik. Sungai dia pun jernih, cantik. So tandas kat sana. Jom tandas. Kat sini yang paling first class sekali. Tandas ni. Jeng jeng jeng. Tandas macam dalam hotel. Wow. So semua bersih kan? Bersih. Dalam keadaan dan kondisi macam mana? Keadaan terbaik lah. Terbaik lah. TikTok. So you really want to feel the nature, macam ni pun boleh. Sempoi lah. Buat family pun boleh sebenarnya. Kan? Kita sewa satu tempat ni, satu kawasan ni untuk kita punya family je. So sebab dia macam ada penghadang dengan pokok-pokok, so orang pun tak nampak lah. Tak nampak apa tu? Tak nampak kita. I just want to prepare some simple American breakfast fusion with Asian and Western fun. Apa pun jadi hot dog. Hot dog. Oh, hot dog. King itu jamnya. Okay. Yo. Sekarang waktu makan. Tak, nasi lemak tepi sungai. Tepi sungai buat apa tu? Nak makan. Oh. Mana nak cari guys? Makan nasi lemak di tepi sungai. Wow. Hai, buat apa bang? No, memang best, very relaxing. Memang good for you guys to datang sini once in a while. Di samping ada camping, di sini ada tempat mandi sungai juga. Dan syok sebab dia punya air sungai dia tidaklah terlalu tinggi. Memang sesuai untuk semua di peringkat umur. Budak boleh, janganlah terlalu kecil kan. I think bawah 5 tahun pun boleh. Dengan merendam, relax-relax. Dia punya ketinggian paras air dia sampai
sampai kaki saja. Okey saja barang dia. So memang okey ini saja. Memang selamat. Okey. Periuk nasi pun kami bawa, masak nasi sendiri, buat sendiri, DIY, tidak main order-order. Oh ya, kita hari ini masak udang ya. Masak udang lah. Kita nak tahu dia punya warna jadi merah tu. Ha, itu jadi maksudnya dari mana masak dah tu. Whole place to rent without any camp is cost around 300 per night. Balik hari is 200 only. So alang-alang jangan ambil the 300 because this place sangat selesa, sangat bersih, dijaga, everything is provided. As if kopi not just camping but glamping lah. Okay. So we paid for 2 days, 3 days, 2 nights. 3 days, 2 night cost us only about 430 ringgit all in. And well, they ready the place for you to barbecue. You don't have to bring your own place. You just need to bring your own charcoal, okay? Your own materials to cook. Orang mau book tempat ni. Well, book tempat ni of course pergi di Instagram, type rumah kebun camping ground. Itu sahaja. Okay. Alright. Okay. What's up guys? Okay, kita kopi-kopi dulu. Sementara pergi mandi kolam. So basically tempat ni, taman kebun ni atau rumah kebun, ada juga swimming pool. So pada yang rasa tidak mau mandi sungai sebab nggak tahu, skeptika. Yang saya suka di sini kan, macam very exclusive. Lepas tu tidak ramai orang juga di sini, tidak sesak. Saya tidak tahu, maybe bukan musim bercuti juga sekarang, tetapi tidak sesak lah, just nice. And memang tempat ni macam tempat baru lah ni. Saya pun tiap pasti kalau tempat ni masih mesti tempat baru kan tidak, sebab syok lah. Tengok, macam almost tidak orang langsung. Okay, inilah tempat kami minum petang. Di sini.